Oke, guys, ini dia kita lagi ada di stasiun Padang. Kita mau naik kereta bandara pertama. Nih, selamat datang di stasiun Padang. Nah, kalau kemarin ini belum ada, sekarang ini udah ada. Yuk, kasih. Ini udah ada stasiun baru, tapi masih belum itu ya, belum jadi banget ya. Belum jadi banget. Jadi nanti kayaknya Januari 2020 udah bisa dipakai. Kira-kira gambarannya kayak gini. Yang bagian dalamnya. Jadi nanti AC ya. Kalau sekarang sih masih itu semi outdoor. Dan ukurannya juga cukup gede ini. Udah nanti lagi ada kayak Jakarta deh pokoknya kita di Padang. Jadi buat kalian yang belum ke Divre 2, ayo buruan ke Divre 2. Kalau nggak, jangan lupa di subscribe biar kita update terus. Ini stasiun Padang terbaru. Kalau stasiun lamanya nanti sebelah sana, nanti kita kasih lihat juga. Kita tujuannya mau ke stasiun yang pertama juga. Stasiunnya gede banget, lebarnya sekitar 50 meter ada kali ini. Sekitar lebih deh 50 meter. Satu lapangan bola ya sekitar 100 meter lah. Nih, nanti masuknya juga pakai tap. Gate-gate-nya di tap. Tapi masih belum jadi. Nanti kalau udah jadi kita kasih lihat ya, guys. Nih, gede stasiunnya. Nanti ada toilet, ada ini kafe-kafe mungkin, penjualan makanan. Ini area parkirnya. Jadi Divre 2 sekarang udah keren banget. Terus di sini juga ada balai pertemuan juga. Kalau misalnya kalian perlu meeting room atau ballroom gitu, namanya ada Balai Yasa di sini ya. Ada meeting roomnya juga. Bukan ini, salah, sebelah sana. Sotoy banget di gue. Dia berada di gedung pertemuannya. Nah, ini ticketing office. Loket sama customer service. Sana itu lipo lokomotif. Nanti keretanya berangkat dari sana. Ini kita masuk lihat dulu aja. Kereta bandara. Nanti jam 6.30. Ya. Kasih ya. Nah, itu dia kereta. Ini tiketnya, harga tiketnya cuma Rp10.000. Jadi dia kalau kita misalnya di Jakarta harganya Rp70.000, di sini harganya cuma Rp3.000.
Terus nih nanti kita tinggal masuk ke ruang tunggu, siapin aja ID card buat jaga-jaga. Terus apalagi ya yang perkembangan yang baru sih belum kelihatannya. Ini koperasinya, jadi karyawannya punya koperasi bersama. Ini foto booth-nya juga, Minangkabau. Foto booth-nya. Ini kereta apinya adalah Lemba Anai, kalau yang warna merah. Nah itu depo lokomotifnya, yang masih ijo-ijo atapnya. Depo lokomotif. Jadi lokomotif-lokomotif kereta api Divre 2 diperbaikinya, diservis di sini depo. Nah ini kereta Inka, yang hijau itu nanti kereta api kita untuk ke bandara. Guys, nah itu dia gambaran dari stasiun Padang. Kalau dulu Simpang Haru ya, kalau sekarang stasiun Padang. Terus apa lagi ya? Itu area perkantorannya. Nah ini stasiunnya. Jadi untuk areanya juga cukup luas ya untuk stasiun Padang ini. Jadi sehitungannya ada stasiun gede juga ini, stasiun Padang. Tinggal jalurnya di double track mungkin kalau untuk Padang Pariaman. Sama mana lagi areanya ya, saya juga tahu belum juga. Nah ini bagian interiornya, masih belum ada yang berubah sama postingan yang terakhir. Ini ruang tunggu kereta bandaranya. Panas guys, AC-nya nggak nyala. Kalau keluar ke arah sana, nah ini kereta api si Binuang. Nah, yang tujuannya Padang Pariaman. Ya, trayeknya Padang ke Padang Pariaman. Terakhirnya sampai stasiun Nare. Oke. Fasilitasnya udah bagus ya. Ada kids station-nya juga. Kids playground. Toiletnya di sebelah sana. Okay, that's all ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye bye.